Demikian cara kita mengakali lebah-lebah kita di musim penghujan. Pakan lebah untuk musim penghujan ini dibuat dari buah-buahan, diantaranya ada nanas, pisang, mangga, dan pepaya. Dikupas lalu di blender, lalu diperas pakai kain untuk mengurangi kadar air. Setelah itu dicampur dengan polen kering dan madu. Jangan dicampur dengan air gula supaya madunya tidak menjadi madu sirupan. Sajikan di luar kotak supaya lebah tetap beraktivitas keluar. Kira-kira demikian cara kita mengakali musim penghujan. Kalau teman-teman ingin mencoba, silakan saja. Tapi yaitu, jangan sekali-kali dicampur dengan gula, supaya madunya tidak menjadi madu sirupan. Demikian cara kita mengakali lebah-lebah kita di musim penghujan.